Sekolahin kan sama tulang gue, terus gue sering ke gereja. Di gereja juga banyak koko-koko, buset. Kayak Wih. ada masa depan nih. Ya, Gitu. minimal lu punya counter lah. Iya kan? Iya, kalau di masjid kan yang koko-koko bajunya kan. Bajunya kayak Pak Opres gitu, iya kayak gini lah, ya. Tapi bajunya ya. Kerjaannya tetap kuli. Sama kayak bapak lu. Terus gue izin nama nyokap gue juga baca-baca Alkitab. Oh, lu baca juga baca-baca. Tuh? Terus ya Allah, kok Tuhan Yesus baik banget sama tulang gue gitu, kok lu, dia dikasih kaya. Lu nih, ntar lu sabar ya, kayak lu ya. Nanya nih, ya Allah, kok Tuhan Yesus? Sama tulang gua emang kocak-kocak. Terus namanya anak-anak baru umur segitu bang, lagi nyari jati diri kan. Terus gua bilang sama mama gua, ma aku mau masuk Kristen gitu. Terus nyokap, kamu yakin gak, coba istikharah dulu. Dibilang gitu, iya bagus. Untung nyokap gak langsung, ya serah lu dah. Kalau merasa kaya dengan itu. Iya kan? Tapi lu disuruh sholat dulu, suruh, apa dulu? Suruh, lu kan baca Alkitab nih, kata dia. Lu baca Al-Quran yang udah terjemahannya dulu dah, gitu. Iya benar, masuk akal. Soalnya emak gue kan udah mulai yakin nih sama ini kan. Kepercayaannya sendiri. Terus ya udah deh, gue coba baca Al-Quran yang ada artinya. Terus makin yakin lu kalau... Ternyata sama-sama aja, sama-sama aja gue nemuin kesamaan okay. di situ. Tapi lu lebih yakin ke Al-Qurannya.